Pencarian anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menemui titik terang. Emeril Khan Mumtaz alias Eril akhirnya ditemukan oleh kepolisian Swiss. Eril ditemukan tak bernyawa di bendungan Engelhalde di Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022 waktu setempat. Kepolisian Swiss mengkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan merupakan WNI yang mengalami kecelakaan di kawasan Sungai Are pada tanggal 26 Mei 2022. Tim gabungan dari spesialis polisi maritim dan polisi kantonal Bern menemukan jenazah Eril di sebuah cekungan di bendungan Engelhalde. Hasil forensik mengonfirmasi bahwa korban yang ditemukan adalah jenazah dari Eril. Sebelumnya, pria berusia 22 tahun itu berenang di sungai dan lalu mengalami keadaan darurat. Eril dinyatakan tenggelam akibat kecelakaan ini.